Sekarang kami akan ajak Anda semua untuk berwisata ke Pulau Dewata Bali. Apabila Anda belum pernah mengunjungi Pulau Lembongan yang terletak di Kabupaten Klungkung, ini belum lengkap rasanya ke Bali. Ya, tepat sekali. Dan selain ini warna lautnya yang masih biru, ya, ini Anda juga bisa menikmati wisata laut seperti snorkeling, diving, dan sea walker. Segera kita ajukan form cuti kita. Langsung pergi kita. Kayaknya Danfeng belum boleh cuti deh, masih boleh cuti. Oh, sudah boleh. Oh, makanya ini bisa referensi bagus nih untuk bisa pergi cuti. Oke, kita lihat pemirsa seperti apa olahraga wisata pantai yang bisa Anda nikmati di Lembongan. Untuk bisa menikmati wisata ini, Anda bisa berangkat dari Pantai Sanur di Kota Denpasar menuju Pulau Lembongan di Kabupaten Klungkung. Jasa speedboat tersedia dengan tiket seharga Rp75.000 dengan jarak tempuh selama 45 menit. Setibanya di Pantai Jungut Batu, para wisatawan dapat menyewa hotel, water sport, dan transport seperti sepeda motor atau pickup. Para wisatawan mengaku terpukau dengan keindahan Pulau Lembongan ini. Well, I like the boat and I like the crew. They are all really nice and the water here outside is beautiful too. So I like it, yeah. Would you come back again? Of course. And I'm already so in love with Bali that I decided to study here. Pulau Nusa Lembongan merupakan salah satu pulau yang dimiliki Kabupaten Klungkung selain Nusa Penida dan Nusa Ceningan. Meski sangat indah, namun para wisatawan menilai masih banyak sarana dan prasarana yang harus dibenahi seperti pelabuhan dan transportasi darat agar wisatawan bisa lebih nyaman. Dari Bali, Saifullah, Metro TV.